Kita mau ke Efesus. Efesus yang mana? Ayo, ibu, kenapa kita kesini? Hah? Peninggalan-peninggalan. Ini tempat peninggalan-peninggalan sejarah Yunani kuno. Kita pernah kesini, guys. Bang. Nanti masuk deh. Bagus banget. Ancient tempat. City ya? Efesus, kota kuno. Dia suka marah kalau aku minum soft drink. Tapi dia sendiri suka, Bunda mau. Enggak, coba. Bukan kali Bunda mau. Tapi kamu kalau aku minum marah. Salah, akunya yang salah. Udah susah, udah selesai kan urusannya? Ya. Berangkat. Kita udah enggak tahu lagi soalnya. Di sini mau ngapain? Lagi PSBB juga. Dine in enggak bisa, makan semua kan enggak bisa. Jadi kita bisa pesan makan tapi enggak bisa makan di restoran kayak di Jakarta juga dine in. Jadi udah enggak lockdown tapi masih PSBB. Jadi kita memutuskan untuk pergi keluar kota dulu sedikit. Sampai aku bilang yang aku bisa balik ke dokter itu lagi. Sekalianlah ngajak anak-anak buat jalan-jalan sekitar sini. Tapi ya tetap mungkin kita di hotel-hotel aja karena nggak bisa terlalu banyak pergi ke tempat-tempat yang mungkin bisa wisata-wisata tapi yang memang sudah aman di sini buat sudah ada capnya bisa aman buat didatengin sama turis. Selama perjalanan kita akan melalui hampir 3 wilayah Turki. Barat, Turki Tengah, dan Marmara. Jadi dari sini ke Kuşadası kira-kira 7 jam. Dari sini ke Bursa 2,5 jam. Welcome to our shop Bursa Munira and Assalamu Alaikum. I'm gonna give you information about what we have in this store. English? Okay? Okay, English. I can do champur if you want. Yeah, okay, okay. English and Indonesia. Okay. Now, first product here we have it, minyak zeytun. Extra virgin minyak zeytun, 100% asli organik ini. Okay? Ini untuk minum. Untuk minum, cold pressed, okay? Setiap hari waktu bagi sebelum sarapan, like 40 menit, 1 jam. It's good for empty stomach and reducing cholesterol. Now, when you put asli saffron in air banas, you will look at putik inside air banas. If it still keep floating above the water, still the atas the air, ini asli. Enak banget, bos. Enak banget. Enak banget bunda ini. Bunda ini harus tahu nih. Ini Sultan Ahmad. Bun. Buncis. 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 Minyak wanginya parah. Siapa yang mau kerja harus cari bisnis di Eropa, tapi tempat tinggalnya di sini. Sehingga ada macet setiap hari, lihat macetnya 7 kilo, 8 kilo, cuma benar Asia ke Eropa, atau setelah jam 4. We'll be right back.
Akhirnya guys, kita sampai guys. Ya Allah guys, kegelap guys. Akhirnya nyampe di Kusadasu. Kita udah nyampe di Kusadasu. Udah nyampe di Kusadasu guys. Nah di sini kita melalui perjalanan yang lumayan sangat amat panjang. Jakarta, Istanbul, Bursa, Kusadasu. Sekarang kita mau makan dulu, lapar banget. Sekarang kita makan dulu, kita mau makan di bawah. Ini kita ada di daerah Kusadasu. Ini sebetulnya dekat udah dengan Yunani. Nah itu di depan itu pulau-pulaunya itu kelihatan dari sini. Itu adalah Yunani udah. Jadi pernah ada sejarah orang Yunani mau ke sini atau orang sini mau ke sana pernah kejadian mereka melakukan apa? Berenang. Ini kalau naik kapal cuma 40 menit sudah sampai di Yunani. Ada di satu daerah Yunani. Cuman kita ke sana harus pakai visa Schengen jadi enggak sempat ke sana. Hey, hey, ini gimana? Hey, abang. Gimana Parsi. Tadi 1 2. Weh, Ade. Ikut-ikutin saya ya, perjalanan ini. Yuk, jangan beda. Ayo kita berdua. Bye-bye. Bye-bye. Yes, this. Thank you, brother. You're welcome, brother. See you again. Okay. See you again, brother. Bye-bye. Mau ke Efesus. Efesus ya. Peruntungan apa sih? Hah? Peninggalan-peninggalan. Ini tempat peninggalan-peninggalan sejarah Yunani kuno. Kita pernah ke sini guys, oh. Nanti masuk deh. Bagus banget. Ancient city ya? Efesus kota kuno. Kota kuno. Ya, dari Yunani kuno nanti dibangun sekali lagi oleh Panglima Alexander Agung. Ya. Sekarang kita akan kunjungi Efesus ya. Guys, kita udah nyampe di Efesus. Ini ada maknanya buat foto-foto bagus banget. Nah ini
Siska atau semua pada foto. Indi pun Indi sekarang. Indi. Si narsis. Ih, tapi jangan gitu-gitu banget Nandi. Janganlah, laki-laki. Cukup Dodik aja Nandi. Dodi udah terkalahkan. Serius, Dodi udah prince udah enggak prince. Berarti ini prince lagi, prince charming. Gak tau guys, di tim aku pada narsis foto banget, cowok-cowoknya gak jalan. Jalan-jalan ke luar negeri ya, foto-foto dong Bu. Yes. Kan justru kalau gak foto-foto kalian rugi, gak bun. Seru. Iya. Kalau cuma diem, kayak orang apa gak seru. Oke guys, kita mau masuk ke Efesus. Tempat apa sih, Kak? Ini peninggalan bangsa Yunani, kota kecil gitu dulunya. Runtuhan gitu ya. Penduduknya 250.000. Oh. Tapi yang masuk cuma beberapa aja karena bunda sama yang lain udah pernah sini. Jadi ngajak yang belum pernah aja masuk. Anak-anak juga enggak ikut karena panas banget. Terik. Kasihan kalau dia. Ini guys, ada kita jalan tuh bawahnya marmer semua. Apa? Itu keren banget. Marmer semua. Iya, ini kan masih kayu nih bawahnya. Nanti pas di sana itu bawahnya marmer semua sampai ujung. Keren. Ini dulu kota, ini kota ramai. Ini kota dulu. Kota bagus. Kota dulu maju, ya. Kota modern zaman ya, itu. Tapi pada saat sekarang malah enggak jadi apa-apaan. Jadi peninggalan doang. Dicoba dibangun sama pemerintah ya, Bi. Iya, ada ya. Ini salah satu kota kuno di dunia yang dilunjuk oleh UNESCO. Oke, ini ya apa yang saya sudah bilang, teater kecil, Odeon untuk konser musik ya, atau Boliterion. Kita bisa mendekati naik tangga lewat sana dan lihat kondisi batu-batu di atas setelah direnovasi. Tapi marmer-marmer yang batu marmer yang di bawah itu asli. Tapi dia selalu
Apa? Cilin boleh yang banyak. Apa tadi? Aku yang ngasih, kamu mau enggak? Urusan ya, begitu doang. Itu kamu enggak boleh. Kamu tuh suka mau nih, guys. Dia suka marah kalau aku minum soft drink, tapi dia sendiri suka, "Bunda mau, Bunda mau." Enggak, coba. Itu bukan kali Bunda mau. Tapi kamu kalau aku minum marah. Salah, akunya yang salah. Udah susah, udah selesai kan urusan kan? Udah selesai. Ini bercanda doang. Ya aku gak tadi kalau bercanda doang. Ya kan? Aku gak bisa satu. Bercanda kan? Tapi kalau Bunda minum, dia bilang apa? Lihat di Bunda mau. Iya tapi udah oke. Karena bener ya? Ya mungkin lupa. Iya kan? Mana bener ya? Kata Jel, aduh. Mana bener loh. Guys, itulah. Jadi marah banget. Jadi nangka banget guys. Hey, jangan marah beneran. Jangan marah beneran. Ini lagi jalan-jalan, enggak boleh marah beneran. Kalau marah beneran nanti kita enggak enak. Ini kan ada banyak orang. Gantian. Sekarang pakai senyum, udah pakai senyum. Jadi gini guys, aku tuh udah pakai senyum sekarang. Tadi enggak dicoba dipegang mau. Aku mau minum soda. Jadi gini guys, aku apa tadi kan lupa jadinya. Aku kan mau minum soft drink. Aku suka banget soft drink, ya. Dan Jill tuh selalu ngeledek kayak beli-beli gitu. Bunda mau enggak gitu kan? Asanang juga soft drink minum nih. Nanti dia kayak apa namanya? Bunda tuh buat Bunda. Tapi pas aku dia ingat kalau ngeliat ya, pas aku minum soft drink, aku selalu di apa? Dilecehin gitu kayak bukan dilecehin dia apa? Disindir. Diingat. Jangan banyak-banyak. Terus ngapain dia pesenin kan? Jangan banyak-banyak. Gak apa-apa karena kamu suka mandem. Tapi Jo kalau aku minum benar-benar. Ya tapi jangan aku ngomong. Jangan minum. Jadi aku butuh kepastian, aku tuh boleh minum apa enggak. Boleh kalau tidak banyak. Ya kan? Ya, karena beda lagi. Emang laki-laki ini emang manusia tuh emang enggak bisa dipegang. Oi. Omongannya. Ini minumnya begini. Bingung, benar bingung jadinya. Suamiku paling suka makan disuapin. Bunda boleh enggak? Apa? Boleh. Buka ini. Jangan-jangan, taruh di kamar Bunda saya. Kenapa Bunda? Makan suapan tangan istri itu paling enak ya? Makannya pakai pare nenek doang nih. Pare nenek dari Jakarta, the best of the best. Masya Allah. Jadi jangan makan malam lagi, malam makan malam bahaya. Enak banget ya. Racikan aku loh ya. Pare-pare, turi, sampai yang kamu suka. Oh iya, masih pengen coba tempe. Waduh. Mantap ya? Iya.